Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Aziz Abdul Kadir, Pengerusi Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Yang berusaha Tuan Haji Idris bin Muhammad Saleh, Ketua Pengarah Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara. Yang berusaha Encik Nur Syam Aswadi bin Muhammad Nur, Pengarah Urusan Kudrat Solutions Yang Berhad. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui pelan holistik telah merancang dengan penuh teliti bagi memperkukuh dan memperkasa industri kenaf negara. Melalui kerjasama proaktif dan nilai tambah positif, kenaf kini berdaya saing sebagai antara penyumbang pembangunan sektor komoditi negara. Jalinan kerjasama yang bakal dibina bersama dengan syarikat Kudrat Solutions Negara Berhad pada hari ini merupakan di antara anjakan kerjasama yang bakal memperhebat rantaian nilai kenaf negara. Pada hari ini kita akan menyaksikan sesi menandatangani perjanjian kerjasama di antara pihak pengurusan LKTN dan Kudrat Solutions Negara Berhad untuk memeterai perjanjian. Saya dipahankan Kudrat Solutions akan mengusahakan tanah yang terletak di Mercun Pahan keluasan 310 hektar. Kerjasama ini merangkumi bidang huluan, pertengahan dan hiliran. Kenaf serta bidang-bidang yang berkaitan yang memberi faedah kepada kedua-dua pihak. Saya berharap usaha sama ini dapat meningkatkan pembangunan teknologi pemprosesan kenaf harus seterusnya menambah baikkan produktiviti penghasilan penanaman dan produk kenaf di Malaysia dan luar negara. Selain pembangunan aktiviti mempromosi produk berasaskan kenaf juga dilihat sebagai satu penumpuan dalam perjanjian ini. Dengan maksimum aktiviti penanaman, pengeluaran dan pemprosesan kenaf, kerjasama ini diharap dapat meningkatkan tolhak sosioekonomi setempat dengan memberi peluang pekerjaan dan pembangunan industri hiliran. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya juga ingin menyatakan tingginya harapan saya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan jayanya bagi memastikan objektif perjanjian tercapai. Peranan dan komitmen oleh kedua-dua pihak amatlah diperlukan. Semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik serta memberkati kerjasama baik ini. Diharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah perlindungannya. Terima kasih diucapkan kepada penganjur majlis pada hari ini dan warga kerja LKTN yang terlibat dalam komitmen yang telah diberikan. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.